Hai hai hai, Horas. Jumpa lagi di channel aku, masih dengan Butet Batak. Video kali ini aku akan share cara membuat butter cookies yang tanpa menggunakan butter, jadi yang full margarin tapi rasanya tetap enak, endul ya. Apa aja bahannya dan bagaimana cara membuatnya, seperti biasa, yuk ditonton videonya sampai selesai, oke? Ayo langsung aja kita mulai ya. Di sini aku campurkan margarin dan gula halus. Ini kita mixer sampai kedua bahan ini tercampur rata. Ini jangan terlalu lama di mixer ya, asal tercampur rata dan kelihatan seperti ini menyatu. Nah, setelah itu baru kita tambahkan kuning telur. Kita mixer lagi sampai telur menyatu dengan kedua bahan. Kita mixer sampai lembut nih seperti ini. Tambahkan bahan kering, tepung terigu, susu bubuk, tepung maizena, dan coklat bubuknya. Ini kita aduk. Aku di sini pakai spatula, teman-teman juga bisa pakai mixer ya. Nah, ini udah tercampur rata semuanya, bisa mulai kita bentuk. Ini aku sudah masukkan di spuit bintang seperti ini. Jadi caranya seperti ini ya, didorong pakai jempol. Ini ya, dia keluar seperti ini. Tuh, kelihatan kan? Jadi kita selesaikan sampai semuanya selesai. Jadi ini aku nggak masukkan ke dalam plastik segitiga ya, atau piping bag ya. Hanya pakai spuit yang seperti ini aja. Nah, ini udah selesai semua ya, aku cetak, tinggal kita tunggu untuk masuk oven. Ini hasil yang sudah matang ya, jadi ini sudah aku oven, pakai oven tangkring. Kita dinginkan dulu. Sekarang aku mau masak atau mau cairkan coklat batangnya dengan cara ditim seperti ini sambil diaduk-aduk. Nah, ini coklatnya sudah cair, kita angkat dan kita dinginkan dulu ya. Nah, setelah coklatnya agak dingin, baru ujung dari kue tadi kita celupkan ke dalam coklat cair dan kita taburi dengan kacang tumbuk ya. Ini teman-teman juga bisa pakai coklat meses atau ceres, atau pakai wijen yang disangrai, atau pakai kacang almond juga. Enak, semuanya pasti enak kue ini ya. Jadi selama dikasih topping, ini kita letakkan di rak pendingin, disusun seperti ini. Jadi nanti kita biarkan dingin semuanya, toppingnya, sampai coklatnya membeku, baru kita bisa masukkan ke dalam toples. Nah, ini udah siap semuanya. Bentuk yang kecil, simple, tapi terlihat menarik ya, dengan adanya topping coklat dan taburan kacang tumbuk. Menjadikan kue ini enak dilihat. Dan bukan hanya enak dilihat, tapi memang enak rasanya, nyoklat kali rasanya ya. Butter cookies tanpa menggunakan butter, walaupun hanya dengan full margarin, tapi menjadikan kue ini enak, enak. Enak kali ya, renyah, garing, dan lumer di mulut. Enak, cocok untuk disajikan lebaran nanti atau ide jualan ya. Dan cara buatnya juga gampang kan? Yo, silakan dicoba ya. Oke, Horas, Horas, Horas.